Wow, gede banget. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini posisinya jam 11 ya, ini hari Jumat. Cuma kayaknya saya nggak jumatan karena posisinya lagi sakit ya. Kemarin habis cium tanah air, cinta tanah air kita cium. Oke, kita kali ini mau unboxing ya. Ini minta maaf kalau agak rame di pinggir jalan. Ini kita mau unboxing, cukup besar paketannya, sekitar 60 cm untuk lebarnya ya, panjangnya. Oke, tanpa panjang lebar, ini unboxing truk ya, mobil truk, truk Hino. Dusnya masih lumayan mulus teman-teman ya. Ini second hand, second product. Wow, gede banget. Alungnya, alungnya, alung itu mah. Oke, bukan itu ya. Oke, jadi untuk kemasannya seperti ini. Ini saya nggak tahu ini bagian belakang ya. Jadi remote-nya seharusnya cukup besar. Kemudian modelnya truknya seperti ini ya. Ini sama dengan yang tipe 14600. Cuma ini kan tipenya 1573 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini tampak depannya ya. Oke, sekarang kita buka dulu. Oke, ini skalanya ada 1 banding 14 ya. Ini direkomendasikan untuk yang 8 tahun ke atas. Karena kalau anak-anak 3 tahun ya rusak ya, reto kemang. Tapi kalau bapaknya sultan sih nggak apa-apa sih. Maaf teman-teman ya, ini tangannya belum bisa ngangkat terlalu tinggi ini. Satu, dua, tiga, tararang. Oke, jadi, remote-nya segede ini bang. Ini mah gede banget ya. Bautnya ini baterainya kayaknya 4 di sini. Oke, kondisinya masih cukup oke sih ya. Oke. Di sini ada untuk kabel chargernya teman-teman. Ini sama dengan yang eksavator punya itu 1550. Ya, yang soketnya ada dua ya, warna merah. Kemudian di sini ada katanya sini baterai cadangan ya. Baterainya ada dua, ini 2000 mAh, 1 2 3 6. Jadi sekitar berapa ya? Enggak sampai 400-an lah. Enggak sampai 400 satu kepingnya ini. Oke, kondisinya ini ya, ini berat-berat, nggak tahu ini dipakai ngangkut apa. Oke, untuk ban ini karet teman-teman ya, ini karet, ini plastik, yang ini karet, ini plastik, ini bukan besi. Yang besi ini ABS. Nah.
Oke, ini karet. Spionnya ini karet. Yang lainnya sih plastik ya. Oke. Duh. Bautnya hilang, guys. Bautnya hilang. Ini baterai customannya ya. Kalau baterai bawaan aslinya yang ini. Ini 20 ini 400 mAh. 400 mAh. 400 per biji, per bijinya. Oke. Ini bautnya hilang satu ya. Di sini ada bautnya satu. Oke, ini cukup berat, teman-teman. Kita coba kasih hidup aja. Waalaikumsalam. Kita bongkar dulu ya. Aduh, baterai ABC biasa, guys. Guys, pakai berapa kali harus lobet yang ini. Oke, ini on, tapi nggak nyala. Entah baterai ini berarti. Oke, di ini. Untuk ngedam. Oh, cukup tinggi. Oke, jadi naiknya ada dua, hampir 20 cm, teman-teman ya. Untuk turunkan. Oke. Ini untuk lampunya ya. Enggak nyala lampunya. Belajar juga ya, meskipun nggak seribetan guys sih. Mantap loh. Mantap. Nabraknya mantap. Oke, jadi seperti ini, teman-teman ya. Ini cukup berat memang. Ini beratnya 3 kilo kurang lebihnya ya, dengan packingnya, dengan dosnya ya. Jadi kalau dikirim ke Sulawesi ini kemarin harganya 750.000 dengan ongkirnya itu sekitar 1.150.000, teman-teman. Mudah-mudahan cepat balik modalnya. Oke. Untuk yang pengen nonton kontennya seperti apa, teman-teman bisa datang atau teman-teman bisa kunjungi di channel Pejuang Daily. Mohon dukungannya dengan cara menonton, like, subscribe, dan komen serta share. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.